Baru 2 pekan di launching, Holy Wings Resto and Bar yang terletak di Jalan R. Sukamto, Palembang, Minggu dini hari dirazia polisi dan pengunjungnya dibubarkan. Sekali lagi diimbau pada para pengunjung meninggalkan ruangan ini. Di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Pihak kepolisian melakukan razia di Holy Wings Bar di Jalan R. Sukamto, Palembang, Sumatera Selatan. Dan Minggu dini hari, 26 Juni 2022, sekitar pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Razia di tempat hiburan malam yang dilakukan Polres Palembang ini pun langsung membuat bubar pengunjung Holy Wings yang baru saja di-launching 2 pekan lalu. Dari pantauan, terlihat puluhan pengunjung Holy Wings Palembang tumpah ruah keluar dari tempat hiburan malam tersebut. Keluarnya para pengunjung dikabarkan karena adanya imbauan dari Polrestabes Palembang untuk meninggalkan tempat itu. Sekali lagi diimbau kepada para pengunjung meninggalkan ruangan ini. Sekali lagi para pengunjung. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan adanya pengunjung yang membawa narkoba ataupun senjata tajam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait razia tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.